Musibah baca Balukarling Pasna walungan Citarum ngeempa imahan warga di kecamatan Dayakolot, Jengbala Endah, Kabupaten Bandung. Minangkata reka pikir nungkulan pas soalan caah warga di Sabuderan Eta Lelawak Miharep, kecamatan Dayakolot bakal diadakan folder ke penampungan cai, sangkan caah mau ngeemdi -um Eta Lelawak. Nyako sekitu caah alatan limpas lawalungan citarum manu pernah nadi Pak Imahan warga di Kampung Bojong Asih, Desa Dayih Kolot, Kecamatan Dayih Kolot, Kabupaten Bandung. Mesarebu imah warga di etala lewak kakeem anu pangjerona tepika 100 senti. Caah nungeem imah warga geng ngagejet kegiatan warga sapopoe di etala lewek. Warga kapaksa mentasan caah atawa narumpak parahu upama bogakarp iinditan kaluarti tipa imahan. jaungem lelewek Bal endah jeng Dah kolote karandapan pe Sabtu Waar Kaliwat satu tas hujan gede ngejreg di Sabuderan Bandung Raya warga Bojo ngasih Rudi Rudian Syah nembraken Dina ngarasasa capek yang harepan musibah caah alatan limpas nawalungan Citarum Dirina jeng warga sejena miharep pambangunan folder air sarta prakprakkan geduk sedimentasi Crum saggancang Nadi Paju sangkan pasalan cah sagganancangnadi diungkulan Hujan di sini hujan cuman yang lebih deras lagi dari kiriman dari Majalaya. Majalaya. Yeah, yeah. Ya. Ini kan lihat kondisi kan sering naik eh datang tiba-tiba terus -tiba turun tiba-tiba nggak merasa bosan gitu. Jenuh sih jenuh, jengkel. Sebenarnya jengkel. Rumah udah bersih, keluarga udah di rumah, tiba-tiba eh, hmm. harus mengungsi lagi, harus pindah lagi gitu. Ketinggian air ini paling dalam berapa sih kan? semalam sampai 1 meter 50 cm kan. Di Namprona, musibah cahanu ngeempai man warga di etak kecamatan Anu Dua di Kabupaten Bandung teh di Cendeken lain Anu Munggaran, Karandapan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.